Shalom anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali pada awal minggu hari ini. Kita sama-sama bersyukur karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita sangat nyata. Anak-anak, renami kita pada awal minggu ini bertema percaya dan diselamatkan. Sebelum kita melanjutkan seluruh kegiatan renami kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengirim Roh Kudus untuk menolong kami di dalam kami melewati hari-hari kami. Tuhan, tolong kami untuk mengawali minggu-minggu ini Tuhan yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami mengundang Engkau Tuhan boleh hadir di dalam seluruh kegiatan kami pada minggu hari ini. Tuhan, berkatilah kami di dalam ibadah renami ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, serta memuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita awali renami kita pada minggu ini. Kita pujikan bersuka dalam Tuhan, karena kita tahu di dalam seluruh kehidupan kita ada Tuhan di sana. Dan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Dibuka mute-nya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman Tuhan
Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, siapkan hati dan pikiran kami, kuduskan kami supaya kami boleh layak menerima firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang haus akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gitu ya, kalau sekarang Bu Yoko tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Bisa ya? Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 10. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yuk ulang lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pagi ini. Buyangka, tunggu. Ada suara siapa itu? Kok kelihatannya ada suara Tommy ya? Iya, Buyangka, aku Tommy. Apa kabar Tommy? Lama loh, Bu Yoko gak ketemu. Iya, Bu Yoko. Lama tidak ketemu. Selama ini Tommy kemana saja? Tommy di rumah saja, Bu Yoko. Belajar di rumah. Gak kemana-mana. Oh, pinter. Sama itu dengan teman-temanmu yang di SD Petra 12. Tuh, lihat. Semua di rumah saja selama ini. Belajarnya di rumah, tidak kemana-mana. Iya, kan coronanya masih ada terus sampai sekarang. Kadang aku juga sedih. Loh, kok marah-marah? Iya, wajahmu kok menyenangkan begitu, ada apa Tommy? Aku cerita sebentar ya. Cerita apa? Kemarin kan dengar kalau minum susu ini aku akan bertambah tinggi dan besar. Lalu kemarin itu aku minum susu. Lah, tubuhku kok tetap salah dong Bu Yoko itu aku dengar. Oh, itu yang membuat Tommy sedih. Iya, itu aku lihat di iklan, aku percaya itu benar. Ternyata gimana Tommy? Wah, aku badanku kecil. Nah, Tommy, kalau Tommy hari ini datang ke Bu Yoke bersama-sama teman-temanmu yang ada di SD 12, mau enggak dengar firman Tuhan? Kenapa Bu Yoko? Itu yang akan membenarkan kita.
kadang kita keliru pikiran kita. Oh, gitu ya. Mami dengar baik-baik ya. Siap. Nah, Tommy mendengar iklan bahwa ada produk susu yang kalau minum susu itu badannya Tommy katanya tambah tinggi dan besar. Tapi setelah minum kok badannya tetap kecil. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita percaya kadang salah, kadang tidak benar. Karena apa? Hati, pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan. Nah, anak-anakku semua, firman Tuhan hari ini, Paulus mau menekankan bahwa hati itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mengaku percaya siapa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan Yesus? Kalau kita mengaku siapa itu Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan pernah lakukan, kita akan meneladani dan mentaati firman-Nya. Tommy, kamu pernah enggak mendengar perbuatan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang luar biasa? Cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Pernah dengar enggak? Melakukan perbuatan karya yang luar biasa. Melakukan sebuah mukjizat. 5 roti, 2 ikan. Cukup untuk memberi makanan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakal. Kamu ini loh, nek ngomong kaget aku sampean. Iya, sisa 12 bakul, 12 keranjang. Nah, itu sesuatu yang pernah kita dengar, tercatat di Alkitab. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Dengan firman itu, salah satu contohnya adalah kita untuk belajar disiplin. Kalau kita ini makan, makan secukupnya. Tidak boleh membuang-buang makanan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan firmankan kita lakukan? Memberi makan 5.000 orang artinya apa? Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara. Sekarang pun, bukankah Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita? Betul enggak? Melalui makanan sehari-hari. Iya, aku tadi sarapan nasi sama tempe goreng, Bu Yoko. Bu Yoko tadi nasi, tempe goreng sama ada tahunya. Aku yang suka itu, iya. Nah, kalau kita merasa diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari, percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita, kita merasakan berkat Tuhan melalui makanan, mensyukuri, menikmati berkat Tuhan melalui orang-orang yang menyediakan makanan. Contohnya para petani yang menyiapkan padi, menyiapkan tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu makan tempe dari mana coba? Gak tahu ya, dari tumbuhan-tumbuhan apa yang tumbuh ya? Tommy, tempe dari tanaman kedelai. Oh iya, aku pernah tahu itu. Pernah tahu, sekarang tahu ya. Lebih tahu ya. Nah, artinya apa? Kita mensyukuri orang-orang yang selalu menyiapkan berkat-berkat Tuhan melalui orang-orang itu. Ketika kita mau mengungkapkan dengan mulut kita mengaku, mensyukuri berkat-berkat Tuhan,
kita akan menjadi orang yang damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera adalah orang yang merasakan keselamatan, penyertaan daripada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita mengungkapkan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hati dan mulut satu, yaitu mengarah kepada Tuhan. Kadang kita tidak mengarah kepada Tuhan, sehingga kita kadang keliru. Apa yang kita dengar tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tommy, kira-kira kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belajar itu diberkati Tuhan enggak? Iya, Bu Yoko. Terus kalau Tommy tidak belajar, ya aku artinya tidak taat sama Tuhan. Orang yang belajar artinya dia mengaku percaya Tuhan selalu menyertainya, sehingga Tuhan akan memberkati dengan kepandaian dan kesuksesan. Ada banyak hal yang kita kadang kita dengar tapi itu tidak benar. Mari dengan hati, dengan mulut mengaku bahwa Yesus satu-satunya sumber kebenaran itu. Sumber keselamatan itu yang akan mengarahkan hati pikiran kita kepada hal yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk selalu percaya dan diselamatkan karena Tuhan adalah sumber keselamatan itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Tommy, sekarang kita akan berdoa ya. Tommy bisa berdoa dengan baik? Bisa, Bu Yoko. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Oke, kita akan berdoa ya. Mari anak-anakku, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami percaya dan diselamatkan karena hati pikiran kami yang selalu mengarah kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami dari dosa, pikiran-pikiran yang keliru. Tuhan selalu mengarahkan kami dengan firman-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan untuk selalu dengan hati kami, dengan mulut kami mengaku, percaya Yesus adalah juru selamat kami. Karena dengan demikian kami diselamatkan. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur. Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu melindungi hari demi hari. Meskipun kami di masa pandemi, Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, meskipun melalui daring. Kami mensyukuri itu semua, karena dengan demikian kami menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau selalu rajin belajar, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sekarang masih berjuang untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan, kasihani dan berkati para pemimpin kami yang selalu berjuang menolong untuk rakyatnya dari penularan COVID-19. Berkati ya Tuhan orang-orang yang baik, sudah melakukan hal-hal yang baik, para dokter, para medis, perawat, dan orang-orang yang selalu berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar. Berkati ya Tuhan, karena dengan demikian Tuhan selalu akan menolong dan menjaganya. Tuhan, berkati
pelaksanaan vaksin yang sampai sekarang masih berlangsung. Kiranya Tuhan juga berkati para petugas dimanapun berada. Kami berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, SD Petra 12. Tuhan berkati Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, juga para murid, orang tua murid, selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami selalu ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, kami terus membawa firman Tuhan ini kemanapun kami pergi. Mengarahkan hati, pikiran, mulut kami ketika kami berkata-kata. Mengarahkan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih boleh mendengar firman-Nya. Sama-sama Tommy, dadah semua. Dadah. Anak-anak, untuk menutup renami kita kali ini, kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Dalam darahnya percaya tentu kita menang. Anak-anak, demikian renami kita minggu ini. Semoga kita selalu percaya akan keselamatan yang diberikan Tuhan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.